jadi juara. Sebab setiap kali dia melangkah je, dia angkat tangan dia, dia punya peminat-peminat di luar stadium. Memang cukup memberangsangkan. Itu awak kata tadi. Kalau dinilai melalui sorakan, beliau confirm jadi juara. Tapi soalannya, kerana 100% nasib mereka, nasib peserta-peserta kita ataupun segala markah yang dikira adalah datangnya daripada juri-juri kita yang berpengalaman. Jadi sorakan-sorakan tu saya rasa perlu untuk menaikkan semangat. Tapi bak kata Tok Nas lah, 80 vokal, 20 persembahan, sorakan tak ada dek kan. Tapi tak apa, semangat tu yang kita perlukan. Okay? Dan dengan semangat itu, kita akan tampilkan seorang lagi peserta akan mempertaruhkan lagu yang pernah dipopularkan oleh Afghan. Ha. Saya rasa semua orang dah tahu, kita berikan tepukan untuk Hadi. Ha. Terima kasih kepada semua keluarga, kawan-kawan. Terima kasih kepada yang hadir dalam pesta. Engkau pun berbahagia.
Awak memilih berkesorangan hari ini, ditemani oleh asap-asap dan juga ranti-ranti kayu. Apa konsep dia sebenarnya? Alam roh. Dia punya konsep kan. So macam mana, berpeluh-peluh lah. Saya tak ada tisu, okey-okey, tak apa. Dah selesai kan. Macam mana rasanya, okey ke tadi persembahan Hadi? Boleh. Saya setuju lah. Setuju lah. 80 lah penuh lah. Okey, Tonas, dia kata setuju. Dia setuju lah persembahannya. Tonas setuju ke tak? Setuju apa? Tak tahulah apa yang setuju je. Dia setuju. Kita lock. Apa yang kita nak lock? Semalam. Sama pilih tak habis. Hadi, you nampak tak saya punya baju warna apa? Tapi saya bukanlah saya telefon dia orang nak pakai baju pink sama. Tak ada. Oh, dia pakai pink hari ni? Tapi Hadi, saya memang suka suara anda. Ya? Pada saya, kelebihan anda adalah tone suara anda yang lemak merdu. Ya? Anda juga mempunyai range yang agak besar. Ya, suara anda ni ringan tapi dia masih besar, ya. Dia masih bulat, ya. Jadi anda perlu work on your techniques. Ya, on technique like your extreme ranges yang paling tinggi, yang paling rendah, perbaiki, kasih dia lebih strong, ya, dan juga pernafasan anda dan juga stamina anda. Itu adalah perkara-perkara yang anda perlu lakukan untuk memastikan anda jadi yang terbaik, ya. Okey. Pada saya, siapa yang berada di atas pentas ni, semuanya memang dah menang dah. Ya, kerana anda, ya, boleh berada untuk ada dekat situ sebenarnya. Sama ada menang tempat pertama ataupun tempat ke-6, masih menang. Okey, betul tak? Masih balik-balik hadiah. Cuma tak ada kereta lah, Tonas. Tak ada kereta je lah. Tak apalah, belilah kereta kecil tu. Kecil boleh kan? Yang tu, yang tolak-tolak tu. Okey, settle. Okey, so untuk adik-adik semua, okey, kerana saya rasa ni mungkin yang last saya bercakap untuk Bintang RTM, saya nak ingatkan supaya anda semua sentiasa jangan lalai. Ya, kerana ini adalah satu titik permulaan untuk anda memulakan kerjaya anda sebagai anak seni. Okey? And make all of us in the music industry proud of you. Alright? Dan pastinya saya ingin anda buat Bintang RTM bangga kerana Bintang RTM melahirkan anak-anak muda yang bagus dalam bidang nyanyian. So beri tepukan untuk RTM dan juga Bintang RTM. Kita balik cerita pasal Hadi. Adakah persembahan tadi bagus? You punya yang baju pink tu semua kata bagus lah. Okay, adakah yang pakai baju pink ni kata bagus? Agak bagus Hadi. Okay, so Hadi, you ada satu lagi untuk menaikkan you punya tahap sama ada nombor satu. Akan sentiasa berjaya mewarnai industri sini kan. Bukan untuk Hadi, anda selamat dengan tugasan yang pertama. Dan beliau ada satu lagi tugasan yang akan beliau laksanakan. Tapi jom kita ke sini sekejap.